Jemaat dan simpatisan GKI Kranggan yang terkasih, tema renungan pada hari ini, 17 April, adalah Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur 150. Dengan teks Alkitab dari Mazmur 150 ayat 6. Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kata ini tidak asing dalam kehidupan kita, bukan? Pada saat kita mendengar ada suatu kebaikan Tuhan yang dialami oleh seseorang, maka kata itu disebutkan. Pada konteks tersebut, kata haleluya menjadi semacam ungkapan syukur sekaligus sebuah kekaguman akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, kapan terakhir kali Anda mengagumi kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan seperti apa yang Anda rasakan akhir-akhir ini? Pemazmur mengajak umat untuk memuji Tuhan. Mazmur 150 ini diawali dan diakhiri dengan seruan Haleluya. Kata Haleluya sendiri artinya adalah pujilah Tuhan. Itu berarti Mazmur 150 adalah sebuah mazmur yang mengajak umat untuk senantiasa memuji Tuhan. Selalu ada alasan untuk memuji Dia. Ia adalah Allah yang perkasa dalam segala ciptaannya. Kita dapat memujinya dengan segenap alat musik, sangkakala, gambus, kecapi, atau alat musik lainnya. Kita bisa memujinya dengan gerakan, yakni tari-tarian. Semua yang bernafas diundang untuk memuji Dia. Memuji Tuhan oleh karena kebaikannya berarti kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang tetap berkarya. Ia berkarya bersama dengan kita di saat kita bekerja, melayani, menjalani pendidikan, atau bahkan di saat kita berkomunikasi dengan sesama. Dengan menyadari bahwa Allah berkarya bersama kita, maka itu berarti kita memuji Dia dengan segala yang kita pikirkan dan lakukan. Demikian renungan harian pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ajari hamba untuk senantiasa mengagumi kebaikan dan karya-Mu. Amin.